Nah, buat teman-teman yang mau menghapus akun waktu dana, ikutin tutorial ini. Untuk menghapusnya, tentu kalian buka dulu ya aplikasi waktu dana dan login sesuai akun kalian. Sebelum kalian lanjut, pastikan tidak ada tagihan dan akun tidak bermasalah. Pada halaman utama, klik di pojok kanan bawah. Selanjutnya, pilih pembatalan akun. Lalu, checklist terlebih dahulu dan klik hapus. Maka, kalian akan diarahkan ke halaman awal login. Nah, ini tandanya akun sudah dihapus. Itu dia, caranya gampang banget bukan? Kalau ada yang bingung, boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. I already see you.